Puluhan pengendara ini nekat melawan arus untuk menghindari razia di jalur bus Transjakarta di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin pagi. Meski telah diimbau untuk tak berputar arah lantaran adanya bus Transjakarta yang hendak melintas, para pengendara roda 2 ini justru mengabaikan himbauan petugas. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengendara lain, banyak dari pelanggar yang nekat berputar arah hingga melawan arus di jalur bus Transjakarta. Pengendara yang terjaring razia hanya bisa pasrah saat dikenakan sanksi tilang oleh petugas. Tak hanya warga sipil, sejumlah anggota TNI dan Polri yang kedapatan menerobos jalur bus Transjakarta juga ditindak oleh petugas gabungan POM TNI bersama Propam Polda Metro Jaya. Para pengendara diimbau untuk tetap tertib serta mentaati aturan lalu lintas yang berlaku dan tak menerobos jalur bus Transjakarta. Sementara itu, sebuah kecelakaan terekam kamera pengawas CCTV saat sebuah minibus menabrak 4 orang di kawasan Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu malam. Saat kejadian, keempat korban tengah berada di depan warung kopi. Tiba-tiba datang mobil dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak keempat korban hingga mengalami luka berat. Selain keempat korban, mobil minibus juga menabrak warung dan sebuah sepeda motor milik warga. Dalam insiden ini, pengemudi mobil langsung membawa para korban yang terdiri dari 3 anak-anak dan 1 dewasa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Belum diketahui penyebab kecelakaan ini. Kasus ini kini tengah ditangani Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.